Halo guys, balik lagi bareng gue Alvin. Di video kali ini kita bakal coba mencari senjata bintang 6 lagi cuy. Di kesempatan kali ini gue mau coba cari officernya Jin. Itu namanya Wen Yan. Mana nih orangnya? Ini ya, mirip-mirip Zhao Yun. Untuk stack-nya ini kalian pilih Jin Story. Ada di Escape from Chengdu cuy. Di sini. Ini gua bakal setting-setting dulu sedikit. Oh, damage-nya lumayan gede, cuy. Dan ini kenapa attack-nya cuma 31 ya? Oke, gua bawa ini aja. Satu lagi bakal bawa Halberd pastinya, Pak. Untuk skill-nya bawa Mighty Roar, HP, Attack, Defense, Both. Udahnya Red Hare, dan ini untuk di outfit-nya cuma sedikit ya, Pak. Regular costume 2. Wih, keren ya. Jadi Yuan Family kuning-kuning. Ini no helmet doang ya bedanya. Ini original kostum. Ya udah, original aja lah, Pak. Enggak ada lagi. Untuk difficult-nya minimal hard, chaos boleh, ultimate boleh. Langsung aja ke battle-nya. Dan untuk misi rahasia si Wen Yan ini, Wen Yang namanya ya. Kabur dari kastil Chengdu setelah berhasil menghancurkan semua arbales. Gimana caranya? Di sini nggak ada waktunya, jadi kita bisa sambil nyoba-nyobalah, santai. Jadi ceritanya si Zhonghui di sini berkhianat, cuy. 2 3 4. 2. 2 3. Dia multi ya. Hampir kena saya, Pak. Oke, setelah beres kita maju lagi. Ini kalau nggak salah masuknya ke bad ending tuh ya, true ending. Si Zhonghui-nya musuhin kita, Pak. Berkhianat dia. Dua, tiga, empat, lima. Kita amat ya. Oh, ini kotak kalinya. Agak ada rasanya tetap. Dengan damage 45. Oke, kita lanjut lagi. The gates to outside the castle are right before us. We just need to defeat these enemies in our way and escape. 2 3. Buat demen banget lemparin tombak ya. Oke, kita maju lagi ke depan. Tunggu pintunya terbuka, Pak. Oke, kita beresin langsung. Gua nggak tahu ya, yang di sini harus kalau nge-trigger harus nyelamatin yang di atas sama bawah dulu atau enggak ya. Jadi gua bakal coba selamatin aja dulu yang di tengah, nanti yang di tengah bawah sama yang di sebelah atasnya. Biar gua kasih tahu sekalian caranya buat ngedapetin golden star di sini, cuy. We have no choice but to break through here. Dong Ai is here. Everybody. Oke, di sini kita musuh aja. Boom, 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 boom. Mantap jasa, Pak. Untuk ininya mah.
untuk promo show-nya. Oke. Kita bakal disuruh lewat tengah nih, Pak. Pertama, kita nyelamatin yang bawah dulu. Caranya gimana? Di sini kita loncat, Pak. Trap. Nah, kalian hajar-hajarin nih singa-singa yang di sini nih, macan, buat ngebuka pintu. Saran gue, kalian jangan turun dari kuda, Pak. Karena ini singanya sakit. Ditambah dia tuh nggak kayak officer, kalau digetok dia diem. Walaupun kita ngegetok dia tetap mukul soalnya. Pokoknya hajar ini sampai pintu gerbangnya di depan sini terbuka ya. Oke, telah terbuka. Kita langsung selamatin officer yang di bawah dulu. Nah, di sini kita lawan macan lagi nih. Sumpah rese banget ini macannya. Kan. Sampai dia ada tulisannya tersave ya. Terselamatkan, anjay. Gua tuh mendingan naik kuda sumpah kalau lawan macan begini. Nah, si Wenhu-nya udah selamat. Kita langsung belok sini, Pak. Kayak di Battle of Nanzong juga begitu. Singa, gajah. Singa macan, gajah. Oke, kita ajar dulu si Malong buat nyelamatin officer yang di atas kalian. Wih, gila di combo gua. Kita promo show lagi di sini. Oke, pasti mati. Red. Terus kita ke sebelah sini, Pak. Beresin, selamatin yang di atas ya. Please accept my apology for suspecting you. I may not be much, but you can count on me for assistance. Oke, setelah beres, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Di sini kalau nggak salah DNI deh yang harus nyelamatin dua ini atau si Golden Star ya, lupa gue, intinya begitulah. Oh nggak, DNI yang di Defend of Hangyong. Oke, di sini si Arbalesnya nih cuy. Kita hajar dulu arbalesnya. Ini harus dihancurin semua ya arbalesnya. Masya Allah Zongjun. Gua lupa ada kombonya gimana. Oh iya. Dia segitiga kotak. Enak banget. Dua. Oh begitu. Oke, gua ulti aja. Oke, setelah beres. Kalau kalian udah menghajar semua balistanya, jangan bingung. Lah kok nggak trigger? Karena kita harus keluar dulu dari si kastil ini cuy ya. Itu dia. Mencahin ambushnya susah amat.
Okay. Kalau udah beres, kita maju lagi ke depan, Pak. Nah, kejar ini dulu ya. Liru, liru, bukan liru. Anjir, nah, combo. Ah, mati saji. Ah. Tahan terus. Ini ulti dari atas. Mati juga dia. Ini ulti biasanya. Oh, ulti biasanya nusuk ya. Okay, setelah itu kita maju ke depan. Kalau kita berhasil ngehajar balistanya semua, ada 5 tadi kalau nggak salah, di discover tracernya bakal ke trigger sih. Ntar biar enak kita kumpulin dulu ya. Nah, ini kalian. Oke, discover tracernya udah trigger. Wah anjir, kalau buat rumuso nih ngacak-ngacak orang, mantep jasa sih Wenyan. Oke, beres semua ya. Udah, jadi dia ada di sini cuy, di tengah-tengah sini. Kita ambil dulu. Dan terakhir tinggal bunuh Jiang Wei untuk kabur dari kastil ini, Pak. Ini dia penampakan senjata bintang 6-nya cuy ya. Namanya Funeral Bringer. Funeral Bringer. Oh, pas banget si Jiang Wei-nya tertolak belakang dengan Albert. Ah, lempar dulu pakai tombak. Ah. Oke, okay, beres. Langsung skip aja, Pak. Dan ini dia penampakan senjata bintang 6-nya si Wenyan. Namanya Funeral Bringer. Kenapa warna ungu? Mungkin kalau diamond bagus kali, warna diamond biru cerah gitu cuy ya. Attack-nya lumayan gede, 62 slash vigor trim fear protection. Oke, kalau gitu terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Senjata siapa lagi yang bakal kita cari? Kita tunggu di next video ya guys ya. Gue Alvin pamit undur diri, sampai berjumpa lagi. Bye bye.